أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وقربته أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Allah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma'alam tana innaka antal alimul hakim. Rabbi surah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan milisani yafkahu qali bijahi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada Jumat yang Mubarak ini Sayyidul Mubarak al Jumuah. Kita akan melanjutkan kembali materi ya sekaligus kita uh, ah di menengah tiga yang lalu bersama Bapak Ustadz Aminullah. Baik kita akan melanjutkan yaitu tamyiz sebelum kita melanjut, kita mulai. Mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman, warzukni fahman, Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil amin ya alamin. Baik. Tamyiz ya. Sekarang uh, materi tentang adalah tamyiz. Tamyiz yaitu berasal dari ya uh, tataknya katanya ya. Mayyaza yumayyizu tamyizan fa huwa mumayyizun wa dzaka mumayyizun ya. Ya kan? Mayyaza yumayyizu tamyizan. Mumayyiz ya. Artinya tuh berakal. Makanya kalau di dalam ilmu fikih itu mumayyiz itu dia orangnya itu sudah berakal dan sudah mengenal mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Nah, ini kita berbicara dalam dalam konteks bahasa Arab ketika seseorang menyatakan kepada Anda, "Saya telah membeli 20." Nah, 20 kan belum tentu jelas. Ya kan? Nah, 20 nya kan macam-macam. Ada yang 20 buku, ada yang juga bilangnya 20 pensil, ada yang juga bilangnya 20 pulpen, spidol dan lain sebagainya, begitu. Ya kan? Tapi ketika yang bersangkutan menyampaikan kembali ucapannya setelah itu ya, saya telah membeli 20 pena. Nah, jadi inilah yang dinamakan tamyiz ya kalau dalam istilah bahasa Indonesia seperti itu. Saya telah membeli 20 pena atau dengan kata lain ya saya sudah menunaikan ibadah puasa. Puasa apa? Puasanya kan macam-macam kan? Ada yang puasa hmm. Ramadan, ada yang puasa Senin Kamis, ada yang puasa apa? Puasa yang di bulan Muharram tuh. Um, Tasu'a maupun Asyura ya, begitu. Ada yang juga puasa Arafah ya di bulan Zulhijjah begitu kan. Nah, inilah yang namanya kan adalah tamyiz. Nah, kata pena dalam ucapan itu disebut penjelas sedang kata 20 sebelumnya disebut kata yang memerlukan mumayaznya. Iya kan? Jadi penjelas tamyiz butuh dengan kata yang memerlukan penjelasan seperti saya telah membeli pulpen. Ya, saya telah membeli 20 20 apa ya 20 buku 20 pulpen dan lain sebagainya nah tamis adalah isim nakiroh yang menerangkan ketidakjelasan kata atau mufrad atau zat sebelumnya atau ketidakjelasan kalimat atau jumlah nisbah sebelumnya ya maka ini kita um, apa saat ini ya kita menerangkan tentang tamis mufrad dulu ya kalau ini sekarang tamis mufrad nah jadi ada dua nih tamis zat dan tamis mufrad Nah, tamizun nisbah ada di slide selanjutnya, di PowerPoint selanjutnya, atau dikatakan tamizun jumlah. Dan mumayas ya. juga ada dua macam, mumayazun mafuzun dan mumayazun malhuzun. Nah, terkadang menyebut tamizul mufrod digunakan juga istilah tamizun malfuz. Sedang menyebut tamizun jumlah atau tamizun nisbah digunakan setelah tamizun malhuz zat atau tamyizul mufrad adalah kata yang menjelaskan kata sebelumnya yang belum jelas tapi terungkap dalam susunan yang ada itu. Ya, kata yang belum jelas tapi terungkap itu dapat berupa al-adad, bilangan, al-miqdaru, ukuran baku dan ma yushbihul miqdar menyerupai ukuran. Nah, seperti contohnya nih. Al-adadu bilangan. Yang pertama kita tamizul adat dari angka 3 sampai 10. Kita sudah memahami ya bahwa al adadu min salasati ila asyrati. Bilangan 3 sampai 10 tamizul berarti jamak majrur dan di i'rabkan sebagai mudhof ilai majrur. Nah, seperti ini untuk bilangan 1 dan 2 nih. Ya kan untuk muzakkar kitabun wahidun kitabanisnani muannas sapuratun wahidatun sapuratani isnatani. Nah, untuk yang angka 2 ini untuk yang musnad ini sebenarnya isnatani nggak perlu ditulis di sini. Ya kan? Karena ya itu ya terlalu kalau ngucapin gitu ya agak ribet ya gitu, makanya lebih baik tuh kita ngucapin itu kita bani. Ya. Cukup kita bani ya artinya dua buku. Yang penting itu sudah jelas, ya kan? kitabun wahidun ya kan satu buku iya. ya kan kolamun wahidun satu pulpen ya kan kalau dua pulpen kolamani cukup di situ tidak perlu ditambah lagi kolamanis nani begitu itu yang muzakar begitu pun juga muanas sabur rotun wahidatun satu papan tulis sabur rotanis natani ya kan dua papan tulis. Tapi lebih enak dengarnya itu ya cukup saburotani saja. Supaya enggak belibet begitu kan. Saburotani cukup di situ. Saya kasih contohnya untuk mu'anas itu misalnya yaitu sayarotun. ya. Nah, ini saya kasih contoh nih. Bentar ya. Ini saya ke bawah dulu. Saya rotun artinya apa? Masih ingat Pak? Kendaraan, mobil. Mobil, ya kan? Saya rotun, saya rotun wahidatun. Artinya? Satu, satu buah mobil. Satu mobil kan? Saya rotun wahidatun satu mobil. Satu buah mobil. Ya satu buah mobil juga boleh. Satu buah mobil, ya kan? Nah, kalau yang untuk yang duanya ya cukup kita mengucap apa? Sayarotani. Saya rotani. Uh -uh. Saya rotani. Berarti saya rotani itu udah pasti dua mobil gitu ya? Ya iya. betul. Saya rotani itu pasti sudah dua mobil. Jadi nggak perlu lagi Bu Sinta pakai saya rotanis senani gitu em hmm. gak enggak ini juga enggak enggak ribet juga ketika kita ngucapinnya seperti itu. Ya. Lalu juga misalnya ada lagi kalau di dalam muzakarnya itu seperti contohnya ya. Kalau bahasa Arabnya apa ya namanya yang kita ingat-ingat nih. Apa tuh? Babun babun ah. Pintu kan? Ya. Iya. Ah. Babun wahidun ya. Ya kan? Babun wahidun. Nah, kalau yang keduanya ya babani, babani gitu. ah, ah Babani, ah, ah Babani. Bani. Uh -uh. Babani. Babani ya. Babani itu artinya tuh dua pintu. Babun wahidun babani ya. Um, dua pintu ya. Begitu. Baik. Ini untuk nomor satu dan dua ya. Nah, contohnya nih. Tuh. tuh. korotus salah sata kutubin wa arba'a majalatin. Kalau ada di sini berlawanan dengan maknudnya dalam hal muzakat dan muanasnya. Muanas, ya kan? Untuk 3 sampai 10 ya itu harus apa? Di mudof mudof ilai. Salah satu kutubi ya ya. uh, uh, wa ba majalatin. Kalau untuk nomor satu dan nomor dua, ini kalau ini apa um, kita bun wahidun ini harus di naat manutkan begitu. Kita bun wahidun, babun wahidun, sapu rotani, sapu rotun wahidun, saya wahidatun gitu. Yang duanya cukup kita bani, babani, sapu rotani, saya rotani, ya begitu. Korotus uh -uh. salah saat wa arba'ah majalatin. Mohon dipersilakan ya diantara bapak ibu ada yang apa bersedia untuk apa mohon kesediaannya bapak ibu yang mau baca terjemahan silakan apa maknanya orok saya, baca... saya telah membaca tiga buku tiga buku dan empat majalah nah, saya sudah membaca tiga buku dan empat majalah empat majalah nah, ya begitu ya arba'a majalatin nah ini majalatin. jadi salah satu kutubin Salah satu itu musakar atau muanas? Muanas. Muanas. Muzakar. muanas. 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 Tetap. Muanas. muanas. Salah satu kan? Itu ya, bukan musakar. Di sini kan kebalik mas. Kalau angka. Sebentar. Oh iya. Itu. Kalau angka itu kebalik. Musakar jadi muanas. Muanas jadi musakar. Iya maksudnya gitu. Jadi gini. Salah satu kutubin. Salah satu itu itu mu'anas Kutubin itu muzakarnya jadi itu berlawanan iya. begitu wa arba'a majalatin arba'a itu muzakar atau mu'anas muzakar majalatin nah itu baru mu'anas mm. begitu jadi maaf ya terbalik Bu Nining. salah satu tuh bukan muzakar jadi itu mu'anas kan ada tamam rebutonya di sini begitu iya tapi maksudnya posisinya itu kalau Angka e, sama udah jadi e, jadi barang itu sama sama jadi di situ jadi dibalik mas ajarannya Pak Amin begitu. Oh mungkin Coba itu deh. salah tangkap ya, kali kan, mohon ini. maaf ya. Salah jadi, satu kutubin arba uh. atau kutubin tapi kalau ini kalau mau anasnya salah salah su Misorotin. arba u oh, miso gitu catatan saya begitu mas. Salah su Wahidatun itu ya apa namanya salah satu saya rotin, enggak bu ini, enggak masih tetap itu hmm. muanas itu enggak ini apa muanas salah satu kutubin salah satu itu muanas kutubinnya itu muzakar, hmm. begitu. Pak, hmm. gimana mas, gimana mas Mungkin mohon maaf, ya, maaf, maaf ya, maafnya Nining ini salah tangkap ya. kali ya. Salah sata itu mu'anas, kutubnya ya. itu mu'sakar. Iya. Iya, itu. Kemudian ah. berikutnya kenapa terbalik tuh dirga tuh? Nah ini arba'ah itu mu'sakar, majalatinya itu mu'anas. Jadi berlawanan. Berarti? Iya berbeda dengan yang tadi ya? Beda, beda termasuk kalau yang kelima misalnya, misalnya, hmm. misalnya nih, Home satu ya, misalnya nih, uh, apa hmm. namanya, Rocket ya, saya aku telah menaiki ya, bentar, saya kasih contoh dulu nih, nih ya, hmm. Rocket itu kan, uh, apa? Menaiki ya, mengendarai ya, mengendarai, mengendarai. Rokib tu. apa? Aku telah mengendarai, misalnya, misalnya, itu Isonun. misalnya, khomsah misalnya, apa misalnya, ah. misalnya, eh, eh jamalun eh, Lima. misalnya, lima. Hafilatun oh, iya? ya kan? Hafilat. Ya kan? Khomsa hafilatin ya. Bis maksudnya. Hafila hafilatin. Aku telah mengendarai lima bis. Lima bus. Kan? lima bus. Lima bus, Nah, Homsanya itu udah dinyatakan sebagai muzakar hafilatin uh -uh. itu ya itu sebagai muanas begitu coba deh ada di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ida ya, mata berdoa damain koto amaluhu illa min talatin Iya, muzakar itu muzakar ah min talatin talatin ah uh soda kotin jariatin tuh soda kotin jariatin ya kan iya tapi kan itu bukan angka mas ini kan lagi ngomongin madu iya memang kalau itu memang kan dasarnya kan memang seperti itu memang koang itu memang seperti itu salasin ya itu um, apa musakarnya kalau soda kotin Zakar. itu muanas bu, bu jadi ini perlawanan jadi nggak bisa ini apa namanya nggak bisa disamakan kalau dalam adatnya itu buning. begitu. Tetap perlawanan. Ibaratnya itu ya laki perempuan, begitu. Iya. Oke. Okay. Tapi contoh yang tadi beda loh, dirga. Coba tadi yang korot tuh. Hmm. Nah, tuh salah satu kutubin. Salah satu kan muzakkar. Ya. Eh pak, Muanas. Kutubin ya, kan muzakkar. Nah, coba lagi yang rokit. Tadi apa tadi? Nah ini. Rokit nah, ya? itu khomsa hafilatin. Khomsanya ini musakar. Kalau hafilatin itu mu'anasnya. Ini kan oh, jama taksir. Oh. Jama mu'anas salim maksudnya. Yang mana? Jama, jama Hafil, hafilatin jamak mu'anas salim. rumus fi, hmm. hmm. Rumusnya emang gitu Pak. Rumusnya itu kalau 3 sampai 10 kan jamak oh, iya. majrur. Ah. Ya. Jadi kan jadi mutaf mutaf ilaih. Gitu. Khamsa hafilatin. Oh, jamak iya. majrur. Dia khamsa karena dia jadi maaf lebih kalau dia sebagai misalkan sebagai mubtada ya khamsu. Oh ya, iya iya. Betul, nah. Kalau mubtada khamsu gitu. Iya. Cuman yang uh, mungkin saya yang enggak uh, ininya uh, saya seingat saya itu kalau Pak Amin bilang ini, Al-adat itu berlawanan dengan ma'adudnya dalam hal muzakar dan mu'anasnya. Anas, mu Jadi kalau itu barangnya itu ya tadi Mas juga bilang, barangnya itu mu'anas, angkanya itu muzakar. Kalau barangnya itu muzakar, angkanya mu'anas. Walaupun dia pakai tamar buto ya. Iya, coba Tetep, deh. Bu. Semuanya begitu. Jadi dibalik ah, ya Bu ya. Buya? Ya walaupun dia kabar buto itu tidak berarti dia itu muanas gitu loh. Saya ingat saya gitu. Eh keliru bu Sinta tuh. Keliru itu. itu. Nah, Jadi itu memang salah, rasanya salah tuh. Bu, itu, uh -uh. Jadi tuh ini apa? Jadi, yang benar itu homsah hafilatin. Itu memang iya. karena homsahnya itu musakar hafilatin itu muanas. Iya, itu. karena hukum adut hmm. begitu. Jadi kalau hukum hmm. adut itu. Kalau barangnya itu muzakar, angkanya mau anas. Kalau barangnya mu anas, nah. angkanya muzakar. Nah, gitu, betul sekali, mantap. tuh oh, betul-betul. Berarti Bu mungkin mengingatkan ya, jadi yang jadi masalah tuh barangnya ya, gitu ya? Iya. Jangan kalau tadi kan ya ini mengingatkan kembali juga kepada saya kalau saya uh -huh. tadi berprinsip tadi kan pertama yang dicontohkan oleh Dirga itu koro itu salah satu eh sata. salah satu ya salah nah, satu salah, salah satu nah a -a. ini ini Betul. kalau kita melihat di sini kan susunannya ya. seolah-olah nih seolah-olah iya hmm. gitu kan muanasnya dulu apa namanya adatnya tuh muanas dulu nah otomatis ya. barangnya ya muzakar tapi ya. begitu dicontohkan ya. yang kedua nggak begitu kan hmm. Ya, ini sama. Yang yang ini yang mana, Pak? Ini anak ini yang ayamnya. Oh, nah, ini, 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 sama. Enggak, beda ini beda sama, ini sama. Ini, Pak, jadi tuh ya, ini gini, rumusnya sama, ya kan? Oh. Rumusnya sama, cuma kalimatnya aja yang berubah. Uh -uh, maksud saya, adat hitungannya itu, itu kan? Home, home satu kan? muzakar kalau yang tadi, muzakkar, itu loh, salah satu. Sat Hom hmm. sat, satu tuh mu tetap. Ini kan apa? Karena saya pakainya itu hafilatin itu jamak Mu'annas salim maka ya. benar. Ya. Apa namanya? Iya benar. Benar. pak iya benar. karena kan dia maka, maka angkanya itu harus zakar. Mu zakar. Itu. Baik. Mengingat kembali nih Dirga, hafilatin itu bukan jamak mudakar salim. Memang jamak Mu'annas. Mu'annas Salim. Eh? Mu'annas Salim. Ja -mu ya. Jamak Mu'annas Salim. Ya. Jamak Anas Salim. Iya, 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 iya. Ya, Oke. Okay. Uh -uh. Nih. Ashkari Saba'a Dajjajat. Nah, ini kemarin saya sudah catat nih, ya. Gedein Gedein. Aduh. Biar nanti Pak Senalnya ingat kemarin beberapa waktu lalu kan Pak Senal belum hadir ya waktu muroja kemarin pas sebelum ujian cuma yeah. bu nining sama bu sinta sama bu andriati sama bu siapa bu anisopi yeah. ya kan ini yeah. penting nih saya tetap apa namanya koinnya nih saya membeli tujuh ekor ayam Ayam. Yeah. nah ekornya itu nggak perlu ditulis cukup dajajatin gitu kan oh iya. Yeah. as cari dajajatin bismillahirrahmanirrahim koinnya as fi'lun yeah. mudhari'un marfu'un 'ala sukuni fi mahalli raf'in wa fa'ilun dhamirun mustatirun taqdiruhu mm -hmm. apa ana ya kan dhamir mustatir taqdiruhu yeah. ana Uh -uh. Kemudian sabaa. -ah. Maaf ini ada kelebihan pakai itu lagi apa? Tasdid. Sab eh Maaf. Ya, maaf ulbi. Sabaa maaf ulbi wa ala matu nasbihi fat hatun zohirotun fi akhirih wahwa mumayyazun au mudawfun. Ya kan? Au mudawfun. Ya. ya. Kemudian ya. dan jajatin mudofun ilaihi ilahi wa ala matu jarihi kas rotun zohirotun fi akhirih wahwa tangyiz. Gitu. Ya, jadi ini dajajatin ini jamak apa? Jamu oh, muannatsalimi. Oh, ini, uh -uh, kalau shabanya itu ini merupakan ya muzakar. begitu. adat adat muzakkar. Hmm. Oke. Okay. Okay. Saya kasih contoh lain deh biar lebih enak begitu. Misalnya begini. Ntar contohnya di itu Mas, ditaruh di WA biar bisa catat boleh 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 ya. ya saya begini saya menulis yang sederhana aja ya saya menulis um, apa 20 eh enggak jangan itu nanti saya menulis um, 5 buku ya saya menulis 5 buku saya menulis lima buku, ya kan? Nah, kalau tamjiz dalam bahasa Arabnya, ya. edu, tu, kata betuk. kata petu, ya kan? Uh -uh. Khomsa, kutubin, khomsa kutubin, khomsa, kutubin, lo? Kan dia tuh. Homsata. Oh iya ya benar-benar benar. Homsata kutubin ya betul betul betul. Baik. Oh, iya. Karena itu mu ini ya apa namanya? Mu Anas ya. Homsata kutubin. Bukan hom satu ya? Bukan iya. Bukan hom satu kutubin. Homsata maaf ulbi Bu Sinta. Maaf ulbi Bu. Iya homsata kutubin. Homsata kutu. Kutubin. Kutubin, kutubin. kutubin. ya kan? Kata Kataptu nih. Saya ini ya. Katabtu ya? Iya. Iya. Katabtu itu kalau <tuh> kalau fi'ilnya boleh mudori boleh mau anu ya boleh tadi ya Mas. Boleh fi'il madi boleh. Nih katabtu ya. Berarti iya. Itu fi'il mudhari, eh, fi'il madi. Fi l -l madi. Madi. madi, Ya. Ma ala apa? ala sukun. Mabni ala sukun ya. Ala sukun. Mabni ala sukun. Ya kan? Iya. Mabniun ala sukun wa apa? Liti solihita ya kan? Liti solihi. Liti solihi. Atau kan? litis litis solihita u ya kan tanis uh, watau, domi apa namanya domirun barizun ya domirun barizun barizun mutasilun ah uh -uh. domirun barizun mutasilun ya mutasilun ya yeah. domirun barizun mut Mutasilun, mutasilun ya domir yang apa namanya oh. yang nampak N ya nyambung ya lampel. nyambung lampel. nampak dan nempel muncul oh. lah, muncul dan mau bilang muncul nyambung. ya kan Pelon madi madion ala sukun <tuk> lipi solihita wa dom apa nih wa domirun eh doanya nggak ini Wadomirun. Ya. domirun ini, <tuk> domirun <tuk> <tuk> wa <wata 'u>, ya wa tau domirun barizun mutasilun ya domir yang muncul ya huruf taknya itu ya begitu huruf taknya muncul Oh uh -uh. ya, komsata sama. Oh, fa'il fa mas. Oh ya, fa'il ya, fa'ilnya tuh iya. um, ana. Fa'ilun ya. Bentar. Iya. Wa fa'ilun apa? Wafailun apa itu? Ada yang masih ingat gak? Itu yang irupnya. Wafailun. Wafailun marfu'un marfu, marfu ya? Uh, -uh marfu'un coba deh. Marfu'un. Mm, mm Oh. Iya, yeah, 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 yeah. iya, iya. Ya. omirun domirun barisum tasilun. Wafailun. Uh, apa sih kemarin saya lupa deh. Lihat catatannya dulu deh yang kemarin tuh yang di kata mana? Kata sifat deh ya, coba, yang... uh -uh. kemarin saya nyatet yang tentang yang file juga itu yang ya, ada lalu. domir barizun di situ. Coba, Waktu kemarin, kaf, domirun uh. baris mutasilun Mabriyun. Hmm, taruh, nah, kalau... oh, ini, 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 sebentar ah ini, 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 fi fa'ilun Fi ilun, rofain fa'ilun. Fi mahali. Fi mahali ilun, fa'ilun. Fa'ilun. Ya kan? Jadi. Fi'il madi. Ya kan? Coba cocokin yang kemarin. Fi'il madi. Mabdi al kondisi Disini soal lebih ta'i. Wata udomir. Baris mutasin. Fi mahali rofain fa'ilun. Nah itu. Fi mahali rofain fa'ilun. ilun. fa'ilun. Nah, khomsata. Nah, itu fa'il. Ya kan? Khomsata eh. oh. maf'ul bi. Maf'ul ya maf'ul maf'ul maf Udah tinggal kita ini aja. Apa? Kopi di sini. Fathatun Zohirotun. Diakhiri kan? Homsata, kan. Iya. Nah, kutubin. Fathatun sahiratan fi akhirih wa nih apa? Wa huwa mumayyazun aw mudhaf. Tuh. Aw mudhaf. Heeh. Uh Udah -uh. tinggal di sini, tinggal apa? Tinggal kita apa? Ah, bro, bertawi lagi. Di copy paste. Nah, baru ini kutubin, gitu loh. Nah, mudofun wa alamatu jarihi kasaritun sorin fi akhiri wa huwa tamjiz. Oke. Okay. Nih contoh sederhananya tuh ya. Kata petuham kutubin. Kata fi'il mudari'un. Fi'ilun madin mabdiyun ala sukun li soli hitta'u. Eh, liti Wa ta'u domirun barizu mutasirun wa fa'ilun fi mahali raf'in fa'in. Kham sata maf'ulun bi alamatun ala matun nasbihi fathatun. Zohiratun fi akhirihi wa huwa mumayyazun al mudaf. Kutubin mudafun ilaihi wa ala matun jarihi kasratun zohiratun fi akhirihi. Wa huwa tamyizun. Nah. Nah, ini selesai nih untuk nomor 3 dan nomor 10. Ya. Iya. Nomor 3 sampai nomor 10 ataupun nomor 1 nomor 2 ya. Nah, sekarang yang ke dua nih adatnya. Al adadu min asyara ila tis'ati wa Ya. Bilangan dari 11 hingga 99. Tamyiz ya mufrad mansub. Ini mufradnya di sini. Ufrontnya yeah. uh, di, yeah. di apa di Europe-kan nya masuk fatha, ya yeah, fatha. Alam tuh ada ajaran Taliban, wasallam sahaja yeah. rotan Taliban. Aku telah uh, uh, terlibatan. Alam tuh yeah, ya kan. Yeah. Uh, aku telah mengetahui jumlahnya ada se apa <kuh> <16. tuh> Ada 11 siswa dan 13, dan 13 siswa. siswi. 13 ah, siswi. Ah, 13 siswi. Alamtu ahada wa Aku telah mengetahui jumlahnya ada 11 siswa dan 13 siswi. Aku telah mengetahui siswa 11 orang, siswinya 13 orang. Ya, itu paling sederhananya seperti itu Bu Nini. Iya. Nah, ini contohnya dari saya kemarin. Ya, Pak Zainal. Iya. Ya nanti Bapak bisa di ini juga screenshot juga gitu. Nanti saya share lagi itunya. Ya apa namanya contoh contoh tamyiz yang tamyiz apa tuh? mufrad ya. Iya, Eh uh -huh. e ya, Mas. Uh -huh, ini Eropnya. Uh -huh. Saya iya. menulis sebanyak 55 buku dan membaca sebanyak 35 majalah. Ya. Aktu, iya. Bu khomsata wa khomsi kitaban. Ya. Wa akro'u khomsa salasi na majallatan. Eh, hey, majallatan. Maaf ini. Apa kelebihan itunya ada alifnya di sini. Maaf. Majallatan. Majallatan. Aku fi'lun mudari'un marfu'un ala dhammi fi akh oh, alamat ad-dammi zahiratun fi akhirih ya kan fi'lun marfuun mabni 'ala ad ya kekurangan itunya apa nih? kalimat mabninya mabni mabni 'ala ad-dammi uh, so ini zahiratun fi akhirinya enggak ini sebenarnya ini Salah ini jawabnya. Salah tulis. Ai ulun mutori un marfuun mabniun ala adomi wa fa'ilun mumay mum domirun mustatirun taqdiru hu anak dalam anak anak heeh domir mustatirun takdiruhu hu ana khomsata maf'ulun bihi 'alamatu nasbihi fathatun zahiratu fi akhirih ya. Kemudian wawnya harfu atof, ya. Huruf penghubung ya. Ya. Yeah. Wawnya itu um, masih apa? Menghubungkan ke yang di belakang sini. Khamsina maf'ulun bih wa nasbihi bil ya. Ya kan? Bil ya, ya. Kemudian ini kitaban tamyizu mansubun begitu. Eh, kita benar, benar masuk benar ya benar ya benar benar benar, benar. masuk benar masuk ini ya. yang dibilangin tamjiz asli mas jadi uh -huh. bilangan 10 sampai sembilan sembilan ya benar begitu juga yang ini sama kok yang ini Akra u sama filumudori marfuun mabdiun alad domi mustatin takdiruhu anak komsa juga sama salasinya juga sama majalatan juga sama begitu ya nah Coba deh. Mumpung kita lagi merojaan nih mengenai tentang hal ini ya dari 11 sampai 99. Coba deh. Pak Zena, Bu Nining maupun Bu Sinta, eh Bu Sinta cuma dengar ya. Bu Nining maupun Pak Zena coba deh bikin kalimatnya deh. Seide mungkin. Coba kayak gimana? Oh, taruh. Tadi yang berapa Mas yang itu ya? 11 yang sampai 15 ya? 11 sampai 99. 99. Uh, mm. saya menulis misalkan misalkan gimana? di kelas ada 15 papan tulis ya. Di kelas ada 15 papan tulis. Ah, sebentar, sebentar. Di, di, di kelas Hmm, di dalam di kelas, kelas ada ada 15 papan, papan tulis, tulis. Lalu? Hmm. Uh, muridnya bisa ya? Muridnya, muridnya boleh. Misalkan, Kan papan tulis udah perempuan ya? Ya, betul, uh. Muridnya laki-laki aja. Muridnya misalkan 25. lima uh, ya kan? Sedangkan yeah. muridnya murid laki-laki berarti ya. 25 laki-laki. 25. Ada ada 25. Mm. Nah, oke. Okay. Coba. Coba bismillahirrahmanirrahim. Ini mm. bakal ada bilangnya tuh salahun, salahin, salahiyun. Persiapan. Persiapan. Iya. <laughs> Makanya tuh kalau sama-sama beliau tuh Pak Amin dulu kita memang harus memang eh, ini apa? eh apa tuh apa sih namanya ngelatih mental karena tuh kan beliau orangnya bijaksana banget ya kan nih coba feel fastly feel fastly ya yeah. feel fastly homsa feel homsa ah uh -huh. homsa, uh -huh. homsa asrota asrota saburota nah coba deh kalau 15 oh ini ini sebentar nih kalau ada bilangan ini dari yang belasannya ini, sebentar. Hmm. Ada yang, kalau yang, apa namanya, muzakarnya itu. Ahada asyaro, isna asyaro, salasata asyaro, arba'ata asyaro. Kemudian, khomsata asyaro. Itu muzakar, ya kan? Hmm. Kalau yang mu, apa namanya, mu anasnya itu the asyrata is not asyrata salasa asyrata kemudian um, apa um, apa itu arba'a asyrata kemudian nah, itu nah, ada lagi khamsa asyrata nah. ya kan itu muannas ya iya he nah, jadi yang itunya, yang angka lima nya itu yang muzakarnya eh? berarti Homsa. 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 homsata, homsata, ya homsata. Homsata, Homsa. Homsa homsata, 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 ya. Ya. homsata, 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 uh homsata, -uh. homsata, homsata, fil fasli ya itu homsata, ya, homsata, 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 Nggak ada homsata, homsata, Nggak ada homsata,

Homsa asorata saburotan. Hmm, sebentar. Oh, ini fi baiti kemarin yang bilangnya tuh fi baiti kan? Puluh eh bukan. Itu yang belasannya ya. Itu tuh yang belasan, belasan, belasan. Sekarang kan 15 ya? 15, 15 ya. 15 berarti kalau begitu kan tadi itu kan eh, tuh? Perempuan, ya, Ambulan ini kenapa? Kan apa? Nah, ini kan ada nih. Ah, ada Aisyar, ya kan? Ada Aisyar, Ahadu Aisyarul, kan uh -uh, yes. itu Liban. Ada Aisyar kan? Sebelas, ah 11 ada uh -uh. ahada 15 bukannya Khamsa Homsa, Aisyarul, salah oh, oh, ini dia, ya. Homsa, Oh, sebentar. Saburatan. Ini sebentar. Ini um, sebentar. ini ini uh, yang ini musakar ah, ada asyaro toliban kalau misalnya um, apa yang 15 itu berarti khom sata asyaro ya khom sata asyaro ya? musakar gitu ya ah uh, musakar uh. nah baru sebentar. saburotun saburotannya baru manas manas oh, Ya, ya, mu, mu anak ah. mansur. Fil fasli, um, khom tuh. Um, ya. Nggak pakai tanah pakai tamar buta, hamsu, hamsu. Oh ya, papan tulis ya. Oh iya, benar-benar hamsu ya. Hamsu. Ya. Hamsu apa hamsa? Hamsu. Hamsu. Dia ini, um, no, dia uh, sebagai ini apa? Musakar, apa? Uh, Musakar. Iya. Ah, homsu itu dia sebagai muktada, kan muktada, dia ah, asli muktada, itu sebagai ah, khobar. Ah. Khobar mukodam. Ya, khobar mukodam betul ya. 15 papan tulis ada di kelas aslinya kan. Khomsu eh. ya. Khomsu um, uh -huh. Ashrotu. Ya. Oh ya, Ashrota ya. Rumusnya itu. Mufrod. Mansub rota sab... 10 sampai 99. Ya benar, saburotan ya. Oke. Okay. Saburotan. Bukannya bilangannya kalau misalnya dia saburotan itu kan muanas ya? Saburotan. Iya. Saburotan maanas. Terus bilangannya bukan homsa asyrota. Eh, homsa as homsa asrota. Iya benar tadi. Tapi kan dia fungsinya tuh di sini homsu itu karena dia muktada, Bu. Ah karena iya. Depannya jadi tuh berubah itu rubah, uh -uh. itu anu apa? Mubtada muakhor. Ah, khabar muqaddam. Ya, khabar muqaddam hmm. on mu, Homsunya tuh mubtada muakhor. Mubtada muakhor. Heeh. Uh -uh. ya, jadi kan? dia berubah jadi homsu. Ya, homsu betul, yeah. heeh. Uh Kecuali -uh. kalau di depannya itu dia fiil, baru uh. homsa. Homsa, ah. Uh hmm, -uh. karena dia sebagai makhluk bi. Oke, okay, siap. Makasih Bu Ning, nanti bakal dipertanggungjawabkan sama ini ya sama Allah di akhirat nanti kita kita semua <laughs> bukan Bung Nining doang kita semua juga Malaikat enggak belajarin <laughs> Rob salah juga Malaikat nggak belajarin Rob lantas <laughs> iya betul juga fil fasli komsu saburatan oke ya kan uh. Nah, di tadi ini di apa nih mana di panduannya ya asrat sabirat. Oh, ya. oh berarti kata alam tuh ahadanya ini ya yang jadi mafulbihnya ya. Oke. Okay. Ya kan? Ahadanya ini jadi mafulbihnya di sini ya. Kalau asyaru mah enggak, ahadanya doang ya. Gitu. Fil fasli khamsu asyrata wa apa? Wa wa taliban. Taliban. Eh bukan dua lima kan ya kan ya, ya, benar udah Musa musakarah dulu musakarah hamsa hams hamsa hamsu ya hams satu wa isrun hams satu wa isruna wa hams ah. satu wa isruna toliban wa hams ah. satu wa isruna bukan isrin itu Dirga. bukan bukan kalau isrin itu kan ya sebabnya mungkin karena bisa di karena apa namanya? kata apa? Karena majurur bisa juga ya, mansub Begitu, kalau ini kan Marfu. Karena nah, itu juga, apa nah, namanya? kita, kita, kita bu, bukan ada juga. mansub. Uh -uh. Okay. Ini eh, Isruna eh, oke ini eh, 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 Iya. Uh, um, Kom satu. Ngikutin Kom satu Hom... ngikutin uh, ah, Homsu ya. Kom satu iya, ya, ya benar ya. Kom satu ngikutin Homsu. Iya. Oke. Okay. Feel fastly. Kom su ais rota sabu rotan. Wa Kom satu wa Wa Kom satu wa ais rona Taliban. Fix ya semuanya ibu-ibu, bapak-bapak. Iya. Oke. Okay. Oh, iya. Mau nanya dulu nih Dirga nih. Uh, itu kenapa tidak istrin? Kenapa? Itu karena sebabnya itu ya jika itu majrur ataupun jika itu mansu pazainal aisruna karena itu iya. ini kan ya dinyatakan itu kan ya apa sebagai maktufnya tuh ke sini ke khomsu di sini maktufnya aisruna oh, uh, -uh. Uh, uh ikutin muktada jadinya apa? ikutin muktada uh, -uh. Ikuti oh buktada. ini. Uh -uh. Iya, iya. Uh, itu ini bukan bukan dia bukan yang kalau dia sebagai mu'allabi isrina, yeah. kalau dia sebagai mukada yeah. isrina jadi marfu. Ya, yeah. gitu. Oke. Okay. Nah, khusus yang untuk ini. yang itu yang apa namanya? Aisrunah hmm. yeah. ya. Itu masih berlaku dua-duanya, muzakar maupun muannas begitu jadi ya ya dua-duanya sama sama kalau istrun, kalau dua. angka puluhan sama ya mas uh -uh, betul uh -uh. baik kita lanjutkan kembali ininya berarti ini sudah tuntas ya itunya untuk angka berapa jadi diulangi uh, dirga jadi v fasli homsu asrota asrota ya Asrota, uh -uh. uh -uh. Saburotan. Yes. Wahom satu, wa isru na Taliban. Yes. Oke. Okay. Oke. Okay. Selanjutnya. Nomor 17. Al adadu mi'ah. Mi'atun wa alfun. ifat wa mudha'ifatuhuma. Bilangannya 100 1000 dan seluruh kelipatannya tamyiznya mufrad majrur. Ya. Dan diirobkan sebagai mudhof ilaih majrur. Begitu. Ya. Jadi angka 11 sampai angka 99 itu mufrad apa? mansub sedangkan yang ketiganya yeah. sekarang saya 100 1000 dan seluruh kelipatannya ya baik 100 ribu ke 1 juta ke 1 miliar ke 1 triliun ke mufrod majrur begitu dan diirobkannya sebagai mudof nilai majrur nah kayak kayak ini kalau lau tak ada mau lebih dari ini syaitan rojim bismillahirrahmanirrahim lailatul qadar khairum min alfi syahr ya kan tuh seribu bulan Alficia, khairum ya. min. ada seribu bulan, jadi ada seribu, ada yang seratus. Begitu coba kita selama waktu belajar kemarin, kita belum belajar sampai angka seratus, ya Bu Nining. Ya, iya coba deh, kita nah. perlu ini perlu ini lagi apa namanya menguji diri ya murojaah ya murojaah saya harus menguji diri sendiri begitu angka 100 nya belum kita latih pak Zainal Bunin belum Misalnya begini. 100 plus gitu ya? Ya, 100 plus ya. 100, 1000, 100, 1000, 1 juta, 1 miliar, dan sebagainya. Misalnya begini. di masjid ya di masjid jumlahnya ada 100 apa jamaah ya kan jamaah Jamaahnya tuh ya baik laki-laki maupun perempuan ya di masjid jumlahnya ada seratus jamaah ya kan coba di masjid jumlahnya ada seratus jamaah ya jumlahnya ada seratus jamaah coba di Fi masjid di Fi masjid ya Filmas, coba. 100 Nih, Atun. Oh, pakainya ini pakai Aliflam ya, Filmas Filmasjidi. Filmas ya. Filmas, ya. Filmas Ada berapa nih, misalnya? Mi Atun ya. Mi Atun. Mi. Kita Mia atun mi atu. ini pakainya tuh ini pake ya. Pakai Alif Mas kalau A. Ya. Mi Alif ya. Mia yeah. ya, benar-benar. Yeah. Mia Jamaatin, 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 ya kan? Film Mas jadi Mia Jamaatin, ya kan? Jumlahnya sih nggak perlu diarapkan juga, cukup mi atau jamaatin. Di masjid jumlahnya ada 100 jamaah. Jadi ini um, apa? Mufrad mudof ilai. Ya kan? Begitu. Karena ini panduannya ini, mudof ilai majrur ya. Mudof ilai majrur. Mufrad majrur maksudnya, mufrad majrur. Oke. Okay fil jadi mi atau jamaat. Ada lagi misalnya kalau jumlahnya um, berapa ya kira-kira? 105 atau 205. <laughs> kalau 105 itu um, Homsahnya dulu 125 misalkan. Apa bukannya 100 dulu ya? Mi atau wa ya? Mi ya, wa khamsah. Mi wa jama'atin gitu ya. iya, ah, betul. Misalnya begini. Iya, iya. Di kelas nih ya, di kelas ya, ataupun di mana? Di kampus lah yang lebih enak. Di kampus jumlahnya ada 100.000 ada 100.000. 105 ya. 105 ya. mahasiswa. Di kampus jumlahnya ada 105 mahasiswa. Jadi bahasa Arabnya kalau tamyiznya ya. fil jamiati. Fil universitas mi. ya. Iya. Ja, jamiati. Misalnya tuh miatu. Uh -huh. Miatu mi wahom wahom wahom, wahom sumiatin. Wah. Eh wahom wahom. Wahom su doang. Wahom su wahom su Iya. Wakom su Taliban. Wakom su Taliban. Wakom su Taliban. Halo. Dirga, eh uh, kalau hitungan gitu bukan bukan bilangan ini dulu apa? Bilangan apa tuh kalau satuan dulu? Terakhir. Satuan. Satuan dulu baru ratusan nah, gitu kalau kan? Kalau satuan kepuluhan iya bu, pak. Kalau kepuluhan ya tapi kalau ratusan oh. ribuan itu dia ribuannya dulu muncul oh gitu gitu ratusan ya, ya, ya. Dia dulu yang muncul ya kalau puluhan contohnya kalau puluhan itu kan misalnya dua e, lima lah eh enggak dua lima ya dua ya. lima berarti om kan sawa isrun, gitu, ya. om ka isrun, gitu kan ya. tapi kalau uh. kalau udah seratus seribu baru apa? ribuannya ratusan dulu yang muncul ya, ratusan dulu atau ribuan dulu baru hmm, ratusan iya. gitu ya Ya balik balik. Ya, lanjut, lanjut. Oke, okay. oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. oke. Filjami ati atau satu toliban kan? Wahom satu toliban? Iya. Wahom satu toliban. Oke. Filjami ati mi'atu atau waqom satu toliban. Ya di kampus jumlahnya ada 105 mahasiswa. Bahasa oke, Arab oke. tuh mahasiswa sama pelajar enggak ada beda ya? Toliban semua ya? Kalau oh, <tuh> itu sih gini, ya. mahasiswa sih Oh, ini buat ditanyakan, Bu. Uh -uh. Iya. Apa? Gini sebentar. Sama, Bu, kayaknya. Mahasiswa Apa sama si, siswa mahasiswa sama murid gitu sama, toliban, toliban semua. Tapi iya, cuma ya? ada ininya sih. Apa? Ada perbedaannya antara tolib tingkatannya. Ada tolib itu. Tolip, ada itu jadi tergantung ini. ini sama, yang... sama Tilmizun Oh, Til, til, -mizun. til -mizun murid gitu. Til -mizun murid. Nah, uh -uh. jadi tuh gini, itu gini, bentar. Maknanya gini gitu. ya, secara apa namanya, secara kontekstualnya. Kalau tolibun, ya, yeah. itu mahasiswa. Mahasiswanya yeah. tuh apa? Maknanya dari sini apa? Maksudnya tuh cari tugasnya sampai ketemu begitu disuruh sama dosen oh. untuk mencari begitu ya kan karena begitu, tolip, kan? Ya. Ah, tolip ya atau uh. tolip karena kan tolip itu kan mencari begitu, begitu searching be. begitu kan searching for research gitu cari untuk penelitian begitu kan kalau tirmidzun itu dalam artinya itu ya muridnya itu lagi di ini lagi disuapin sama gurunya begitu oh gitu lagi disuapin sama murid sama gurunya jadi itu maksudnya itu Uh, masih dibimbing lah sama siapa, sama gurunya. Begitu, Tirmizun. Ini kan kayak setingkat SD, SMP, SMA, begitu kan? Masih Tirmizun. Ah, uh, Tilmizun ya. Ronaldo, Atfal, uh, yep. Madrasah, Ibtidaiyah, Madrasah, Sanawiyah, Madrasah, Aliyah, begitu. Tapi kalau yang perguruan tinggi tuh, toli pun harus find, find it, uh, mencari begitu ya kan? Mencari apa yang ditemukan, begitu kan? Itulah yang namanya researching, ya. Seperti itulah, Pak Zainal. Oh iya, iya, ini sudah selesai ya, ya, untuk yang apa namanya seribu ataupun seratus, ya. Mau ditambah lagi, Bu Nining seribu, gitu. Boleh nggak? Seribu, satu, boleh tiga, <laughs> boleh. enam, ya, Boleh. Okay. enam, boleh. begini. Seribu nih, ya. yang apa ya? Di kelas nggak apa-apa. Bill Fasli. Ya. Di kelas ada, misalnya ada 1, lah. seribu buku lah. Seribu lima ratus. Hey, 1553 misalkan. Pus jadi ada ada satuan, ada satuan, ya. ada ratusan. Oh, penuh. Wah, penuh. jadi lengkap. Lengkap. Berapa misalnya? Oh, kemarin waktu itu ya saya ini ya apa? Ah, ini nih ni 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 Kemarin waktu latihan tamyiz ya. 1443 Hijriah. Nah. Alfun wa arba'u mi'atin wa salasun wa arba'una Hijriah. 1443 Hijri ya kan? Tahun ini gitu ya? Tahun ini ya kan? Gitu. Nah, coba, tulis aja. Dulu. Coba, di kelas ada apa 1443 buku, mau? Buku, boleh. Ya. Ya, apa -apa. ya. Boleh. apa-apa. Oh, boleh. Okay. Oh, boleh. Dari ada ratusan, ada ribuan, ada satuan. 1443 buku. Ah benar ya. Biar lengkap. Iya, sip. Siap-siap salah -siap, hiun salah hiun. Phil, Phil Fasli, coba coba Phil Fasli. Phil Fasli. Alpha. Eh taruh ini Tanwin lagi. Phil Fasli. Phil Fasli ya. Alpha. Alphon. 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 masih dinyatakan sebagai muktada ya. Alfon wa wa arbaun wa arbaun ah. wa arbaun wa arbaun mi'atin mi'atin eh wa arba'u ya arba'unya ini ya ini arba'u eh, mi'atin mi'atin arba'u mi'atin kalau ininya pakai ini enggak sih miatin ya. wa arba'u miatin wasalasun, wa wasalasun wasalasun salasun wa salasun wa arba'una ar wa ar, ar wa ya nah, eh wasalasun salasun ya, ya. wa wasalah wa arbauna kota wa, wa, ar. ba una. Ba una. wa arba kitaban iya kitaban kitaban ufrat itu <tuh> fil fasli alfun wa arba'u um, miatin sun wa arba'una ya wa salasu wa thala eh wa thalathu wa arba'una kitaban oke okay. fil fasli afun wa arba'u mi'atin wa salasu wa salasu wa arba'una kitaban ya okay. 1400 43 di buku. Ya. Di kelas ada 1443 buku. Fil fasli arfun wa arba'umi mi'atin wa salasu wa arba'una kitaban Oke. Okay. Fix ya, Bu Nining ya. Iya. Oke. Okay. Kalau misalkan dia 4000 gitu baru dia pakai itu ya. Al-alafan ya. Alfa, naa, alafin, 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 kan jamak ya. Jamak alafin, jamak alafin, Arba'u alafin, ya. alafin, arba'u alafin, A alafin, itulah jadi alafin, um, Mudof begitu, mudof Baik. Masih tinggal alafin, alafin, lagi. alafin, Kedaru. Ukuran yang baku yakni kata yang menunjukkan suatu satuan ukuran tertentu yang sudah baku baik ukuran isi atau volume al kailu ukuran berat al wasnu maupun ukuran luas atau panjang al misahatu atau al mikyas nah, ini nampaknya pak Sena lagi keluar dia nih ada perlu gitu ya al mikdar ukuran baku yakni kata yang menunjukkan satuan ukuran tertentu yang sudah baku baik ukuran isi atau volume al kailu ukuran berat al wasnu maupun ukuran luas atau panjang al misahatu al mikyasu luas atau panjang. Nah, tamyiz untuk ukuran isi atau volume. Tamyizul kaila. kaila. Kaila itu kalau ukuran kaila ya kaila. Ini, ukuran volume, ukuran liter, isi isi. Ya, contoh istara itu literan zaitan. Literan Aku telah membeli apa? Atau atau zaitun itu zaitun ya minyak zaitun satu liter minyak zaitun ya satu liter minyak satu liter minyak begitu sebentar oh ya baik saya izin lab ya baiklah kalau gitu istaroh ya. eh, itu litron zaitun hmm. ya hmm, ada suara hmm. telepon tuh siapa itu Fadilah, biarin ntar aja. Oh, Bu Fadila ya. Di, itu aja dulu, di aja dulu sebentar. Udah. Oke. Okay. Is itu literan zaitan. Aku telah membeli 1 liter minyak zaitun. Ya kan? Minyak dong, zaitan itu minyak, Mas, bukan zaitun. Oh, zaitun itu minyak ya. Zaitan itu minyak. Oh, zaitun itu minyak ya. Artinya minyak, uh -huh. okay. Saya telah membeli satu liter minyak gitu aja. Oke. satu liter minyak. Hmm. Oh, Bu Fadila. Bentar lo, pause dulu deh. Angkat dulu aja ya Mas. Hah? Ya angkat Terangkat. aja dulu. Ya. Mungkin mau ikut ke itu kali, mau ikut ke LBKI. Ya mungkin kali ikut ke LBKI besok hari apa namanya hari Masa. Selasa. Uh -huh. Mantap kan, Bu Sinta? Diur. <laughs> uh, Ya. nanti kalau diulang insya Allah baiklah kalau begitu insya oh Allah, baik. kalau, kalau diulang sama Pak Amin rada-rada eh, mantap rada-rada mantap ya. mudah-mudahan ya. oke okay. jadinya belajarnya eh, udah rada-rada marep apa marap ngerti dah ya kalau okay. soalnya kalau maju juga makin makin ketinggalan Iya. Yeah. Iya yeah, Bu, nanti kalau Bu Bu <laughs> Sinta ada yang kesulitan misalnya Mas Dirga. Iya yeah, betul. <laughs> ya yeah, nanti. Kalau catatan, kalau catatan dikit-dikit saya ada dikit-dikit. kalau kurang lengkap ke Mas Dirga. Oke, okay, lanjut ya. Iya. Yeah. Oke, okay, baik. Um, ya, apa namanya? Terus taruh itu setan. Tanah iya. waktu soal. artinya saya membeli satu liter minyak. Ya, yeah. satu liter minyak. Hmm. Nah, tanah waktu soal rusan. Aku telah menerima beras satu so. Dua setengah liter. Iya, dua setengah liter. dua setengah liter satu so itu mm. dua setengah liter. Uh -huh. Iya. Soal. Yeah. Tanah waktu soal <tuh> rusan. Rusan. Uh -huh. Tanawar itu soan, Rusan. Uh, uh, jadi Bu, Bu Sinta tahu ya saya itu zaitan, Rusan itu Tamjis Bu. Uh, 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 tamjis kan uh, syaratnya yaitu tadi nakiroh dan Mansub. Ya nakiroh dan Mansub. Asli. itu. Zaitannya nakiroh ya, soannya itu eh ya soannya so itu. Soannya itu mumayas. Mumayasnya. Uh. Tapi An dia sebagai makhluk lebih ya, Mas. Ya, memang dijadikan sebagai makhluk Memang itu betul. Memang semuanya itu nakira. Ruzan ya itu nakira. Zaitan juga nakira. Ya. Jadi ini di luar di luar jumlah apa di luar bilangan Bu, Bu Sinta ya Mas ya. Mm -hmm. Ini di luar bilangan karena ini kan ukuran baku. Ya, ukuran baku ini. Belum mayus bihumi kedarnya belum. Ini kan baru yang apa namanya? um, apa kurang. itu mikdar, mikdar. Ya. history tulis transaitan tanah waktu so andrusan. Ini yang volumenya ya. Nomor iya, dua. Uh -uh. Volume. Ini nomor dua. Tam yezul wazni. Tam yezul ukuran berat. Aing di jiraumun zahaban. Aku telah mempunyai satu kilogram emas. Iya. Satu kilogram satu gram, emas. Satu gram. Satu gram emas. Oh, satu gram ya. Aku telah ya, satu gram. Aku mempunyai satu gram emas. Yang ya. mana tuh? Aku tuh ah. Indi, Indi. Indi. Dahaban. Indi. 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 Ya. Indi Jiromun Dahaban. Aku mempunyai satu gram emas. Oke. Okay. Aku tuh kilo Jiroman Tufahatan. Aku telah mengambil sekilo apel. Satu kilogram apel. Ya. Ya. Aku telah oh, mengambil kilogram. 1 satu kilogram apel. Iraman tafahatan. Tuf, ya, tufahatan. Ya. Tufahatan ya, tufahatan, tafahatan. Tufahatan, buning. Bukan tafahatan, ya, ya. tufahatan. tufahatan. Ya. Begitu. Tufahatan tamisnya Mas. Iya, uh, -uh, tamisnya, uh, -uh. uh -huh. Baik, ini tampil ukuran luas satu panjang tampil Misaha al mikias sekarang itu hektaran mauzan. ya kan aku telah menanam uh, apa itu satu hektar ya satu hektar, satu hektar pisang, pisang pohon pisang, Aa, pohon pisang iya. nah ceritanya lagi ngebon ya kan lagi ngebon begitu sekarang itu hektaran mauzan. aku telah Menanam pohon pisang satu hektar, begitu hektar. ya, Hektaron. hektaron, uh -huh. hektaron. Satu hektar, uh -huh. satu hektar hektaron. Mauzan hektar 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 Mauzan Ya. Mauzan. hektar Mauzan. Mauzan hektar tuh satu meter tali satu meter tali ya, ya satu meter, meter tali atau... ya. meter tali ya tali satu meter gitu aku mau tali satu meter baik nomor yang dua tiganya tamis untuk ukuran yang tidak baku ya mayu subuh mikdar seperti segelas sepiring tuh seberat atom sejauh mata memandang masya allah asik benar romantisnya dan lain-lain <laughs> Contohnya tuh tukuban maan. Aku telah meminum satu gelas air, ya kan? Begitu. Aku telah meminum satu gelas air. Nah ini latihannya nih, ya tadribat tamizal mikdar tuh, ya kan? Tamizul kaila, ya kan? Ukuran atau volume. Istaroh itu ham litron ruzan saya membeli limas apa membeli, membeli beras 5 liter ya hmm. saya hmm. membeli beras 5 liter nak ma? Nah, ini tadribat yang tamis ini yang dari saya oh yang dari masjid ya istaroi tuhom satu litron rozan saya membeli beras 5 liter ya kan Iya. Oke. Kemudian nak khudul ma'at salah satu fil apa tuh fil jabali. Fil jabali. Mm Saya kami mengambil air 13 liter di gunung. Ya, Aku telah mengambil air 13 liter di gunung. Di gunung. Ya, di gunung. Jabal, Jabal, Jabal Rahma. Jabal Rahma, betul sekali. Allahu Akbar. Nah, kemudian tamyizul wazan ukuran berat. Kamu mengambil garam. Garam itu kan apa itu? Um, apa itu? Milhan ya. Kamu mengambil garam 3 kg di pantai. Milhan. milhan. Ya kan? Tak mm khudu -hmm. ya. Tak khudu salah satu kilo jiroman. Milhan fisyati. Ya, milhan fisyati. Syati. Syati itu uh. pantai ya, yang... Mas? pantai ya, uh. pantai. Okay. Kalau misalnya salasanya itu e, muzakar itu kan manas ya. Manas, uh. kalau dia muzakar khudu, ya khuzu uh, ya. Entah uh, bisa juga entar lo. Untuk Kalo yang dia Kalau dia misalnya salasanya itu angka muzakar. Jadi ya khuzu. Iya. Ya khudu mm -hmm. benar. Ya khudu iya. ya. Hudu, Tutur, ya ini kurang berat ya. Heeh. Ya. Uh -uh. Jadi okay. huwa itu maksudnya. Oh, uh, itu kalimatnya, Mas. Heeh. Kalau saya takhudu kan karena hia. kalau itu uh -huh. kan huwa jadi ya khudu. Tapi yeah. belakangnya oh. mau 10, mau 1, mau 2 tetep. tetap tak tunggal di depannya. Alasata. Oh. Iya. Kalau anti maksudnya itu perempuannya. Ini sebentar. Kalau anti itu tak hudina tak hudina. Oh gitu. Iya. Enggak ini gini mas, maksudnya itu kalau jumlah fi'liyah itu kan fi'liyah di depan. Nah, yeah. di depannya belakangnya itu mau dia hu, mau dia apa? Kalau muzakar ya hudu. Tapi kalau dia mau guna, mau anti, mau apa? Tak hudu pakai domir hiya depannya itu gitu loh maksudnya, maksudnya Bu Sinta gitu. Mm -mm. Oh iya, maksudnya gitu. Iya. Tak huzuk salah satu ciroman milhan fisyati, oke? Okay. Ukuran berat ya, tak huzuk ya. Tak huzuk tuh kamu ya, anta ya, gitu. Iya. Yeah. Iya, yeah, soalnya kan memang kalau ini salah satu ya, kalau yang tak huzuk ya, itu sih um, kamu laki-laki ya. Iya. Yeah. Kamu laki-laki yeah. ya, tak huzuk ya. Okay. Kalau kalau yang untuk yang apa? Hua itu ya khudu itu salah satu apa ya ini soalnya nih agak membingungkan juga nih mengenai tentang kilogram ini tiga kilogram atau tiga kilogram oh salah satu salah satu kilo jiroman ya allah ini saya nggak kepikiran lagi nanya salah satu apa salah satu kilo jiroman ya di situ ya ya karena tuh untuk yang ukurannya itu selama ini tuh salah satu di sini Soalnya yang kita catat di sini kan kebanyakan salah sata nih. Iya, salah sata. Salah sata, tak khudhu ataupun ya ya khudhu ataupun a khudu, salah sata kilo jiroman milhan fi begitu. Ya. A khudu, ataupun nak khudhu salah sata kilo jiroman milhan fi Jadi sih nggak terpengaruh juga dengan ini juga terpengaruh oh, terpengaruh ya gak dengan terpengaruh salah oh satu dia mau anasap mampukan ya Heeh, uh -uh, terpengaruh tetap aja salah satu kilo, kilo, Salasata, kilo salah satu kilo jiroman uh -uh. selanjutnya nah ini tami jiromit kias ukuran luas atau panjang jarang tumi atan wa khom sata wa khom namitron manjan saya menanam pohon mangga 155 meter. Ya kan? Ini yang tamis migas. Saya mempunyai jeruk 75 meter. Yang di home 1 wasabau na mitron burtukolan. Burtukolan itu kan yang jadi tamisnya di situ. Ya. Burtukolan. Kemudian terakhir sebagai penutup mayus bihul mitadar serupa dengan ukuran saya makan nasi tiga piring aku salah sata atau bakin ruzan ya saya makan eh, tiga piring nah ini dia nih ini tamisnya ini yang dari nomor tiga sampai sepuluh salah sata atau balkin dari kata tobakun piring gitu Oke, okay. baik. Toib. Sampai di sini dulu ya, Ibu-Ibu. Ya, ya. karena udah jam setengah sebelas, mohon maaf. Ada kata-kata ya. yang kurang berkenan dari saya sendiri, ya dibukakan pintu maaf yang se sebesar-besarnya, yang benar hanya dari Allah, yang salah dari saya. Semoga bermanfaat. Syukron, kasiron, jasa khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>